Hai sahabat zodiak ID. Ramalan zodiak keuangan minggu ini 14 sampai 20 Januari tahun 2019, Virgo jangan boros dan Pisces dapat untung. Simak peruntungan ramalan zodiak keuanganmu minggu ini 14 hingga tanggal 20 Januari tahun 2019. Bulan Januari 2019 sudah memasuki pekan ketiga. Banyak keuntungan dan kerugian yang datang di tahun baru ini. Lalu bagaimanakah peruntungan keuanganmu minggu ini jika dilihat dari tanda zodiak kalian? Simak ramalan zodiak keuangan minggu ini, yang zodiak AI dihimpun dari Dharma Sensei. Pasalnya akan banyak keuntungan dan hal-hal yang harus dihindari beberapa zodiak. Simak ramalan selengkapnya. 1. Aries. Aries minggu ini memiliki banyak beban finansial. Aries masih memikirkan utang, hak warisan, dan pembagian kerja minggu ini. Tapi Aries punya banyak ide untuk mendapatkan tambahan dana minggu ini. Berpikirlah kreatif untuk mendapat keuntungan baru. Mungkin kamu perlu membuka karir baru melalui orang yang kamu kenal. 2. Taurus. Taurus minggu ini harus punya energi yang banyak. Taurus akan dapat tambahan kerja yang menguntungkan minggu ini. Taurus juga bisa memanfaatkan beberapa peluang yang ingin kamu lakukan sejak lama. Wujudkan keinginan tersebut dan dapatkan keuntungan lebih. Dari sana, Taurus akan berkembang minggu ini. 3. Gemini. Gemini minggu ini akan dapat kabar gembira. Gemini akan menemukan hal baru dan meninggalkan pekerjaan lama yang selama ini dia benci. Para Gemini mendapatkan tawaran baru, hingga memiliki relasi yang mereka sukai. Hal ini juga bisa buat Gemini tuntaskan beban tagihan mereka. 4. Cancer. Cancer minggu ini sudah harus rasakan hasil jerih payah mereka selama ini. Waktunya Cancer rehat sejenak, dan habiskan waktu bersama keluarga. Keuangan yang sudah lebih dari cukup jangan buat kamu lupa dengan keluarga dan dirimu sendiri. Bersenang-senanglah Cancer. 5. Leo. Relasi Leo akan membawa keuntungan minggu ini. Hal ini tentu adalah kabar gembira untuk kondisi keuanganmu. Leo akan bekerja dengan tulus dan hati mereka karena banyak orang yang Leo sukai. Akan ada pendapatan tambahan juga minggu ini. 6. Virgo. Virgo minggu ini akan banyak godaan. Orang-orang di sekitar Virgo akan tawarkan beberapa rencana yang dapat mengganggu kondisi keuangan Virgo. Jadi Virgo harus berhati-hati dalam ajakan tersebut. Jangan buat dirimu boros minggu ini. 7. Libra. Libra minggu ini punya beberapa peluang untuk memperbaiki pendapatan mereka. Namun masalah kontrak dan kesehatan Libra akan menutupi jalan emas tersebut. Libra akan didatangi pilihan sulit antara pekerjaan baru atau bertahan dengan yang lama. Pikirkan baik buruk untuk pilihanmu, dan jangan takut akan salah melangkah. Setiap pilihan akan punya risiko masing-masing. 8. Scorpio. Scorpio akan ada penundaan pekerjaan minggu ini. Meski tertunda, Scorpio harus bersyukur akan itu. Karena ternyata masih banyak kekeliruan dari bisnis yang akan kamu jalani. Selama masih ada waktu, periksalah hati-hati apa yang akan kamu kerjakan. Jangan sampai merugi karena ceroboh. 9. Sagittarius. Minggu ini Sagittarius akan punya banyak masalah pribadi. Hal ini membuat fokus bekerja Sagittarius terpecahkan. Tentu akan mempengaruhi pendapatan dan hasil kerja mereka. Tingkatkan rasa sabarmu, dan selesaikan masalah tanpa emosi akan membuat kamu lebih nyaman. 10. Capricorn. Capricorn akan hadapi kesalahpahaman komunikasi dengan rekan kerja. Tentu ini akan mempengaruhi kerja dan keuangan kamu. Capricorn harus pintar merangkai kata jika mereka ingin membuat deal besar. Jangan sampai salah ucap atau salah kesepakatan untuk kali ini.
Coba pikirkan ide-ide menarik kamu dulu, baru presentasikan nanti. 11. Aquarius. Aquarius akan punya peluang pendapatan baru meski hanya ada di dalam rumah. Kegiatan atau hobi mereka ternyata bisa dikembangkan jadi uang. Jangan mudah lelah dan putus asa jika usahamu hanya bernilai kecil saat ini. Mungkin ini bisa jadi penghasilan besar Aquarius kelak. Jangan lupa sering berinteraksi dengan orang lain untuk kembangkan bisnismu. 12. Pisces. Pisces minggu ini akan datang keberuntungan tidak terduga. Banyak ide dan kreativitas Pisces yang membawa mereka ke arah keberuntungan itu. Orang lain menganggap Pisces punya daya tarik sendiri untuk mengumpulkan dana. Jadi minggu ini kamu akan banyak berguna dan dapatkan pendapatan lebih karena keberuntunganmu ini. Sekian prediksi keuangan mingguan untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Audio Jungle.
Yeah.